Lianti Torowongan Nanjung di Curug Jompong, pikeun ungkulan cai anu ngeueum di Cikungan Bandung, Kementerian PUPR di Wegan ku Pamarentah Provinsi Jabar ngadekeun Floodway atawa Sodetan Cisangkuy sapanjang 1,7 km. Sodetan Cisangkuy ditargetkeun rengse bulan Oktober tahun 2020. Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono nembrakeun eta Floodway atawa Sodetan Cisangkuy sapanjang 1,7 km teh diwangun pikeun ngurangan beung beurat Citarum di Dayeuhkolot, Kamasan jeung Banjaran. Walungan Cisangkuy dilegaan sangkan luyu kana desain nyaeta minimal 220 meter per detik. Lewatan di adeganana Sodetan Cisangkuy, Basuki miharep caah di Dayeuhkolot bisa diungkulan leuwih maksimal. Dirina oge nargetkeun eta Sodetan teh rengse diwangun bulan Oktober 2020, kukituna tahun 2021 pihakna bakal musirkeun diri pikeun ngungkulan pasoalan di Girangeun Citarum. Kamasan dan Banjaran itu juga terpengaruh. Kalau tadi dilihat di Curug Jompong begitu kerasnya kan langsung surut. Ini juga kalau nanti sudah ke sini dia pasti hulunya akan tertarik sehingga Kamasan Banjaran pasti bisa dikendalikan banjirnya. Nah, ya. Kalau Kamasan Banjaran itu terpengaruh karena ditarik cepat, kalau Dayeuhkolot dipengaruhi dengan debit yang berkurang masuk ke situ. Nah, dengan ini mudah-mudahan Dayeuhkolot juga bisa kita atasi maksimum. Sajeroning kitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pihakna bakal ngawangun danau retensi di Andir kalawan konsep anu sarua jeung Cieunteng. Lianti kitu pikeun ngungkulan pasoalan caah tina cai walungan anu ngamalir ka Jakarta luyu kana parentah Presiden dirina keur membejehna ngahangkeutkeun pangwangunan bendungan Ciawi Sukamahi. Sedangkan pikeun wong bolongan caah Bekasi bakal dijieun bendungan anu bakal make waragad 4,6 triliun di lelewak Patemona, Walungan Cikeas jeung Cirengsi. Ari bendungan Cibeet Karawang waragad anu diancengkeunana 800 miliar tur geus siap dibangun, waragadna oge geus sayaga kari ngabebaskeun lahan. Eta bendungan teh boga kapasitas 6 juta meter kubik. Ini menindaklanjuti perintah Pak Presiden di hari Rabu ya Pak, kita rapat di Istana dengan Pak Menteri untuk segera melakukan percepatan-percepatan pengendalian banjir. Jadi untuk wilayah Jawa Barat yang sungai airnya ke arah Jakarta, maka bendungan Ciawi Sukamahi kan lagi dikebut ya, dari mendekati 50%, mudah-mudahan sebelum musim hujan tahun depan sudah selesai. Tarekah pikeun ngungkulan cai sejana bakal dilakonan ngalewatan ketak ngadegen tanggul di Muara Gembong satu tas rengse ngeduk muhara. Budi Hartati, Bandung TV.